Lebaran tahun 2022 ini menjadi momen yang penting karena setelah 2 tahun tidak dapat melakukan mudik akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini pun masih terjadi. Akhirnya tahun ini masyarakat bisa kembali melakukan tradisi mudik dalam rangka merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman. Arus mudik dan balik lebaran yang luar biasa. Bahkan, kita memecahkan rekor volume lalin lebaran yang pernah kita layani selama ini. Alhamdulillah, secara garis besar, kita dapat melayani para pemudik dengan baik. Tidak sia-sia, begadang, kopi, dan Indomie kita selama ini. Jasa Marga, sejiwa, berkarya. Kalau buat saya pribadi, kita harus jadi jini ojini nih selama ada di JMTO, karena kita service provider, jadi kita minta apa nih dari owner kita harus cepet banget nih gitu. Nah, contohnya itu fungsional DJS nih yang alhamdulillah setelah 3 kali persiapan, kita akhirnya tahun ini bisa dioperasikan juga gitu. Ya, alhamdulillah sih secara umum berjalan baik ya, tidak bisa diatasi. Hal yang paling unik mungkin waktu hari H lebaran itu di luar prediksi lalinya, ternyata membludak tuh sampai malam tuh masih ramai. Satgas Lebaran tahun 2022 ini seru karena baru mulai lagi kan setelah 2 tahun vakum, jadi serulah, asik. Yang berkesan sih pertama karena sudah 2 tahun ya kita vakum periode mudik dan balik lebaran, jadi di 2022 itu agak deg-degan, takutnya stuck atau kita belum siap. Itu sih yang paling berkesan buat saya, tapi akhirnya kemarin terbilang lancar ya, jadi alhamdulillah gitu sih. Yang berkesan ya banyak sih, terutama ini kan adalah tahun pertama aku masuk ke JMTO ya, jadi maksudnya hektiknya tuh dapet, terus kayak dadakan-dadakan program-program dadakannya tuh dapet banget gitu sih. Satgas Lebaran tahun 2022 kali ini terbilang situasi kondusif ya, lalinnya ketika harus mudik itu jalan lancar. Sempat dari arah Taman Mini ke Cikampek pun melalui arteri kurang lebih 6 jam lewat arteri ke Cikampek, dan sampai tidur juga di mobil sampai tidak bisa balik ke Jakarta. Satgas Lebaran tahun 2022 banyak ya kesan-kesannya, cuma satu kata buat semua area, mantap. Pas puasa udah panas, harus lalu lintas juga kodit, haus lagi. Saya pribadi akan selalu semangat untuk melayani pemakai jalan yang melintas di Tol Jor JMTO. Kalinya parah banget tapi tetap semangat. 24 jam gak tidur buat ngelayanin pengguna jalan. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we'd come. When we were younger, oh, when we were younger. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. When we were young.